Oke. Tetap kencang, tidak terpengaruh oleh sakaran. Jadi walaupun lampunya mati, tetap kencang tetap berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Hardi Kreasi Channel. Channelnya tutorial dan ide kreatif. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi untuk pemula khususnya, yaitu cara mengganti sakar tunggal menjadi sakar kombinasi dengan stop kontak atau sakar kombinasi stop kontak. Di sini sudah ada rangkaian yang sudah jadi, yang sudah bisa, yaitu sakar tunggal di dalam kamar dengan dua buah lampu. Ya, sudah berfungsi dengan normal. Nah, tujuan dari mengganti sakar tunggal adalah misalkan kita akan menambah peralatan di dalam kamar yang membutuhkan stop kontak, misalnya untuk kipas angin kecil atau untuk tes HP misalnya. Maka cukup dengan mengganti saklar ini dengan saklar kombinasi stop kontak, ya, maka tidak perlu lubang outlet saklar tersendiri. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini. Sebelumnya kita offkan dulu MCB. Oke, MCB sudah kita off-kan sehingga nanti kita bekerja dalam keadaan aman, karena listrik sudah tidak mengalir ke rangka ini. Oke, yang pertama kita lepas dulu saklar ini ya. Saklar kita lepas dulu. Oke. Oke, kita lepas dulu ya. Nah, di sini ada dua kabel ya yang masuk ke sakar. Nah, kemudian kita juga perlu melihat di sini ya, di apa ini, kotak sambung ya. Kita lihat apakah ya. Nah, kemudian kita cari kabel fasa dan nintelnya. Ini adalah kabel fasa ya, kabel fasa dari sumber yang sumber yang langsung ke kota sambung di bawah ya, ke hidus. Berarti kabel yang hitam. Ini adalah kabel fasa dari sumber ya. Kemudian yang biru ini adalah kabel yang ke lampu ya, dan lampu. Oke, kita tidak boleh keliru ya, ini kabel yang biru ya, ini yang ke lampu, lampu kanan dan lampu kiri. Kemudian netralnya, ini netral dari sumber ya. Ini dari ini ya, ini sambungan satunya. Ini ada tiga sambungan. Ini adalah netral dari sumber, netral dari lampu satu dan lampu dua, itu lampu kanan dan kiri. Jadi jelas nanti kita nyambungkan ke sini ya. Oke, tadi kita sudah tahu ya, ini adalah kabel fasa ya, yang dari sumber, dan ini adalah kabel yang ke lampu ya, yang ke lampu kanan kiri. Oke, sekarang kita akan menggantinya dengan sebuah saklar ya, saklar kombinasi stop kontak yang tanpa harde atau tanpa ground. Nah,
Di sini terminalnya yang saya ingatkan kembali, ya, yang merah dan putih yang ini belakangnya adalah untuk terminal saklar, sedangkan yang kiri atas bawah ini putih-putih adalah untuk stop kontaknya. Nah, untuk stop kontak tentu kita membutuhkan fasad dan netral. Nah, ini nanti netralnya kita ambil yang ke berikan yang ke bawah sini ya. Kemudian yang fasad yang atas. Nah, untuk fasadnya ini kita ambilkan dari kabel yang di dari fasa ya, di saklar ya, kita jumper ya, kita siapkan jumpernya ya, kita pasang jumpernya dulu. Jadi nanti kabelnya dari sumber atau fasa adalah merah ini, kemudian ini undang ke lampu, ini yang netral dari sumber. Oke, okay. Kita tahu bahwa stop kontak itu memerlukan netral ya. Jadi kita perlu menambahkan sebuah kabel yang untuk menghubungkan antara stop kontak dengan netral yang ada di kotak sambung. Ini dalam keadaan sebenarnya ada di lantai atau di plafon ya, di plafon, di atas plafon. Nah, untuk mengetahui mana kapasitasnya di kotak sambung ini ya, di sini dengan cara di test pen ya, di test pen ya. Karena ini sudah kita tahu kabel dan kabelnya, maka ini yang fasa, ini sudah kita urutkan warna kabelnya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan di test pen. Oke, kita pasang kabel yang tambahan ya, untuk yang ke netral. Nah, untuk netralnya ini sama-sama biru lab ya. Ini nanti kita bedakan birunya biar tidak keliru dengan yang dari yang ke lampu maksudnya. Oke, nah yang netral kita pasang dulu ya, kita pasang dulu. Ya, ini netralnya. Itu, ya, kita lihat yang ini dulu saya, yang ke lampu dulu, ya mudah pemasangannya. Nah ini fasanya. Oke. Nah, ini yang ke netral. Nah, kita masukkan lagi. Sekarang kita tinggal sambungkan kabel netral ya, yang dari stop kontak tadi ke netral dari sumber dari dan yang ke lampu, gabungkan. Oke, kita isolasi dulu.
Oke, sekarang kita rapikan dulu. Tutup lagi dengan baik. Oke, sudah tersambung dengan baik. Karena kita coba, kita onkan MCB. Oke, MCB sudah kita onkan. Berarti stop valve sudah standby. Kita cek apakah ada arusnya. Kita tes pen. Oke, ternyata menyala. Ya, tes pen menyala berarti stop kontak sudah berfungsi. Oke. Kita cek dengan lampu ya, biar jelas. Nah, menyala berarti stop kontaknya berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba sakarnya, kita untuk hidupkan lampu. Oke. Stop kontak tidak terpengaruh oleh sakar. Jadi walaupun lampunya mati, stop kontak tetap berfungsi. Oke, berarti rangkaian yang kita buat berhasil mengubah dari sakar tunggal diubah menjadi sakar kombinasi stop kontak. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.